apa bang, saya zoom dulu sedikit ya. Wah, berapa kilo itu bang? 26 kilo. Wow. Saya opening dulu atau mau langsung dipotong? Opening dulu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Selamat datang di live streaming Ajib Nariman. Terima kasih buat sahabat-sahabat semua yang sudah menunggu dari tadi. Ya, saat ini saya berada di Pasar Ikan Jembatan Puri Kota Sorong, Papua Barat Daya, menayangkan secara langsung pemotongan ikan tuna besar berat 26 kilo yang akan dilakukan oleh Abang Adi Bakri ya. Kali ini live bersama Abang Adi Bakri. Baik, sahabat-sahabat saya di mana saja, Anda berapa? Anda berada? Langsung saja. Dari Pasar Ikan Jembatan Puri Kota Sorong, saya mengaturkan salam hangat untuk semuanya dan selamat menyaksikan live streaming ini. Yes, Abang Adi sudah saya opening ini, mudah-mudahan lancar hari ini. Mohon ditunggu. Oh wow. Ini adalah pemotongan ikan yang hebat ya. Boom, ternyata Abang Adi masih bukan ini. Kenapa? Mau diangkat kan? Wow. Kita tunggu sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih buat sahabat-sahabat semua yang sudah hadir nonton live streaming kali ini ya. Pemotongan ikan tuna lumayan besar, berat kisaran 26 ya. Berat 26 kg ini sahabat-sahabat semua. Akan dipotong oleh Abang Adi Bakri. Lu. Itu diangkat antero itu, jadi tidak dipotong di sini. Masya Allah, gak apa-apa. Ini aja dulu. Oke kakak, mantap. Wow. Mantap. Wow. Mana kapan kita main? Wow, tuh sudah bugar. Ya bukan nih ikannya. Wow, luar biasa. Dua ekor tapi yang satu diangkat antiru. Waduh. Bagaimana ini? Tapi tidak apa-apa, masih banyak ini di tempatnya Bang Tiar, masih ada. Tonton saja dulu ini siapa-siapa semua ya. Bagaimana bang? Di village saja. Nah, tidak apa-apa kuat. Tidak apa-apa. Apapun. Kenapa signalnya naik turun ini? Iya, mohon maaf sahabat-sahabat semua ya. Tadi ada sedikit ini apa signalnya ngedrop sedikit ya. Signalnya ngedrop jadi ada terjeda gitu ya. Aduh, saya mohon maaf ini. Padahal ini tempat yang paling mantap ini sebenarnya di sini. Ternyata signalnya enggak sebagus kemarin. Tapi mudah-mudahan ke depan ini lebih bagus lagi sahabat-sahabat semua ya. Seperti biasa mudah-mudahan kuota cukup sehingga saya bisa live 1 jam ya. Kalau masih cukup lagi, tambah lagi 1 jam lagi. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya, sahabat-sahabat semua di mana saja berada. Selamat datang di live streaming Ajib Nariman. Terima kasih buat kamu yang baru saja hadir nonton live streaming ini ya. Selamat datang semuanya. Mudah-mudahan pagi hari ini, di akhir pekan ini semuanya sehat-sehat. Baik, kita tonton kembali sama-sama semua pemotongan ikan tuna besar yang dilakukan oleh Abang Adi Bakri. Wow.
Orang terpleset. Ya, sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada. Satu ekor ikan tuna ukuran besar baru saja dipotong oleh Abang Adi Bakri, sahabat-sahabat. Saya tidak tahu ini kan hanya di slice saja atau mau diiris-iris. Bang, diiris, di slice. Di slice saja ya. Wah, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang penting dimainkan. Terima kasih buat sahabat-sahabat semua yang sudah berkomentar ya. Wow, udah banyak ini yang berkomentar. Terima kasih banyak. Yang pertama dari Hantu Rimba, selamat pagi kakak. Wih, selamat pagi kakak Hantu Rimba 86. Terima kasih banyak sudah hadir, sudah nonton live stream ini ya. Kemudian ada Aye Channel, selamat pagi Bang Haji. Selamat pagi Aye Channel, terima kasih banyak. Wow, Aye Channel hadir kembali, terima kasih banyak ya. Oke, kemudian Mbak Siti Indah selalu hadir. Abangku Ajib, salam sukses selalu. Amin, terima kasih banyak Mbak Siti Indah. Kemudian ada Hantu Rimba 86, coba suruh Bapak Saka kak yang potong. Bapak Saka mana? Bapak Saka ada? Enggak hadir. Oh, hari ini belum datang. Biasanya agak siang datang ya. Atau mungkin beliau sedang di laut ya. Terima kasih banyak Hantu Rimba. Nanti kalau ada Om Saka saya info ya. Oke. Kemudian ada Bang Tegar. Kamu anak mana? Wah, ini. Kamu anak mana? Aku anak sini. Terima kasih banyak Tegar sudah hadir nonton live stream ini ya. Salam hormat buat semuanya yang ada di sana di tempatnya Bang Tegar. Bang Agus dari Sugianto, all warga Tretes selalu hadir Bang Ajib. Semoga sehat dan sukses selalu. Terima kasih banyak Bang Agus dari Sugianto. Kemudian ada Aldeom Bezera Onde Vika ST Peksaria. Anyway, thank you very much for write down comment here, Mr. Aldeom Bezara. I don't know where are you, but anyway, please write down in English so I know what you mean. Anyway, thank you very much. Obrigado or gracias, I don't know. Muhammad Hafiz masih lambat. Memang ini sengaja saya suruh lambat ya. Terima kasih banyak Muhammad Hafiz. Biar durasinya bagus. Terima kasih banyak Muhammad Hafiz. Mbak Ena Amarwati selalu hadir Bang Ajib. Salam sukses selalu. Terima kasih banyak. Salam sukses selalu juga buat Mbak Ena Amarwati. Dimanapun Anda berada. Baik, sahabat-sahabat saya dimana saja Anda berada. Kita lanjutkan lagi. Wow, sudah selesai rupanya ya. Ini adalah pemotongan bagian kepala tuna ya. Sudah hampir selesai. Wow. Oke, dari Hantu Rimba 86. Oke kakak, makasih bilang dari anak angkatnya Ian di Kalimantan. Oh siap Abang Ian. Nanti saya sampaikan kalau beliau ada ya. Makasih banyak Ian. Abang Adi, thank you very much. Habis sudah dagangannya Bang Adi ini hari ini. Oke, mantap. Ya, sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada. Ini adalah ikan-ikan tuna segar yang dipotong oleh Abang Adi, sahabat semua. Wow, segar bugar. Ini langsung di packing. Dan mungkin setelah ini saya akan bergeser ke tempat di mana ada pemotongan, sahabat-sahabat semua ya. Entah ikan yang besar atau ikan yang kecil, yang penting ada tontonan pemotongan ikan tuna. Oke. Sekarang per kilo berapa rata-rata? 40 kah 35? 30-an ya, sudah agak turun berarti ya, sudah murah ya. Ikan tuna sudah turun ini saudara-saudara. Ya, sudah sangat jauh dari dulu ya, dari 2 bulan lalu ya. Sudah di angka 30-an sekarang. Di angka 30-an. Mari layarnya,
Iya sayang, kenapa? Iya, iya betul. Afri, Afri. Wow, sudah selesai. Baik. Mari, daki layar, daki layar. Ibu Ayu masih ada potongan? Masih ada? Wow. Ya, sahabat-sahabat saya di mana saja berada. Terima kasih untuk Anda yang masih setia nonton live streaming ini. Dan tentunya saya mengucapkan selamat datang untuk Anda yang baru saja hadir nonton live streaming ini ya. Saya masih berada di Pasar Ikan, Jembatan Puri Kota Sorong, Papua Barat Daya. Dan di sini masih ada beberapa ekor ikan tuna di stand 55 ya. Kita tonton saja ikannya di sini. Wow. Atau tidak mengganggu lalu lintas, saya berpindah ke tempatnya Abang Tiar ya. Tempatnya Abang Tiar, ini ada deretan ikan-ikan segar. Mudah-mudahan ketemu jodohnya dan tentunya kita akan nonton sama-sama pemotongan ikannya ya. Kita standby dulu sahabat-sahabat semua. Standby dulu sambil menunggu di mana ada pemotongan, saya akan menuju ke tempat pemotongan. Baik, sahabat-sahabat saya di mana saja anda berada, sembari menunggu kita akan saksikan pemotongan ikan tola dan ikan tuna yang dilakukan oleh Om Bahar. Wow. Ya, kita tonton dulu saja. Sambil menunggu ikan-ikan yang besar dipotong, kita tonton dulu ikan-ikan yang sedang ya. Ini bukan sedang ini. Ini kecil. Thank you.
Iya, selamat pagi buat siapa nih? Muncar Prasetya hadir, Bang. Salam dari Semarang. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Bang Muncar Prasetya. Kemudian ada Bang Alen Bernardus. Selamat pagi, Bang, semua kru. Bang, terima kasih banyak. Halo, Bang Alen Bernardus yang ada di Ambon. Terima kasih banyak. Salam hormat buat semuanya yang ada di Ambon. Kemudian ada Abdul Ilham Player 2. BRT brutal, siap. Kemudian terima kasih, Bang Abdul Ilham. Ada Bang Joko Samudra. Assalamualaikum, Abang Ajib. Selamat pagi. Salam ya sama Om Bahar. Salam balik katanya. Dalam hatinya. Om Bahar ada salam ini dari Joko Samudra. Terima kasih banyak. Wah. Lagi serius ya, mohon maaf ya. Padahal senyum ini, senyum-senyum ini. Wow, 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 wow. Ya, ikan yang dipotong ini sama-sama semua ini adalah itola ya. Biasa kita sebut juga ikan salam di sini ya. Kalau bahasa Inggrisnya hi, nah itu. Ini adalah high fish atau ikan salam atau ikan tola di sini ya. Terima kasih banyak, Bang Joko Saputro. Thank you.
Ya, begitu sudah. Ya, begitu sudah, Om. Begitu sudah. Oke, sudah selesai rupanya. Mantap, masih ada lagi, Om. Masih ada lagi. Wow. Iya, sahabat-sahabat saya di mana saja berada. Ikan tola dan ikan tuna baru saja dipotong oleh Om Bahar. Ini jaspot ya. Jasa potong. Oke, dan berikutnya kita akan saksikan pemotongan. Om ini geser sini, Kak. Apa air geser ke sini, Kak, sayang? Ya, oke, mantap. Oke, kita akan saksikan lagi, saudara-saudara, pemotongan ikan cakalang ya, ikan cakalang atau ikan, ya ikan cakalang lah. Terima kasih buat siapa ini? Dari, salam dari Semarang, ya dari Bang Muncar, terima kasih banyak Bang Muncar, Prasetya. Kemudian ada Joko Samudra, assalamualaikum. Oh tadi sudah saya baca ini Joko Samudra ya. Terima kasih banyak Bang Joko sudah hadir. Kemudian ada Roadside Food. Halo Bang Ajib, semangat pagi semua. Semoga laris manis semuanya. Ikan di Pasar Buri. Terima kasih banyak. Jangan lupa ditambah jembatan ya. Jembatan Buri. Pasar ikan Jembatan Buri ya. Jangan lupa harus ada jembatannya itu ya. Anyway, terima kasih banyak buat sahabat-sahabat semua yang sudah nonton live streaming ini. Dan selamat datang buat Anda yang baru saja hadir nonton live streaming ini. Ini adalah pemotongan ikan cakalang, hanya dibagi dua saja, yang dilakukan oleh Om Bahar di Pasar Ikan, Jembatan Buri, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Wow, mantap. Masih ada rupanya. Hai, ini dia ikan sekarang ya, nggak bisa besok ini ikan cakalang. Oke, dari Bang Sunardi Harjo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Sunardi Harjo, terima kasih sudah hadir. Selamat pagi Bang Ajib dan Om Bahar. Mataram hadir ya. Mata hadir yo. Wah, terima kasih banyak. Semoga lancar, laris manis dan banyak cuannya. Wis ngopi dan okeran. Durung iki, durung ngopi iki. Ngopi mang di oma titik. Ngopi titik di oma mari ngono budal nang pasar. Lanjut. Ini belum ngopi nih, masih nunggu. Mudah-mudahan ini jilbab lewat, kalau lewat langsung bisa pesan ya. Anyway, terima kasih banyak Bang Sunardi Harjo di Mataram. Salam hormat buat semuanya yang ada di sana ya. Salam hormat semua. Kita masih berada di meja atau di stand 55. Ya, stand 55. Pasar Ikan, Jembatan Buri, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Cakalang ini, cakalang.
Masarin. Coba suruh Bapak Saka yang potong. Nah, langsung saya sampaikan ini. Siap, nanti kalau Om Saka datang saya sampaikan ini. Oke, Kakak makasih bilang dari anak angkatnya Ian di Kalimantan. Ya, ada tunggu-tunggu tapi mungkin dia sudah selesai enggak, Pak? Apa? Ya, ini sih, Pak. Oke, Om Saka, terima kasih banyak. Tidak potong hari ini. Belum potong, Kak? Bawa, no? Nanti kalau pas potong baru. Sarayo. Abang Ian, hantu rimba yang ada di Kalimantan. Ini saya baru saja ketemu dengan siapa? Om Saka ya. Nah, Om yang dicari-cari tadi nih. Baru hadir nih beliau. Anyway, terima kasih banyak Bang Ian yang ada di Kalimantan ya. Berikutnya sahabat-sahabat semua, ada komen dari Bang Tengku Abasyah, Tengku Aman Syah. Haji Menariman channel official, channel paling terbaik. Terima kasih banyak 100% di YouTube channel di seluruh Sorong dan dunia. Amin, amin. Terima kasih banyak Bang Tengku Abah Syah, Tengku Aman Syah. Salam hormat buat semuanya yang ada di sekitar situ ya. Oke. Sudah selesai. Waduh, ini dari siapa ini? Thank you very much. Nggak bisa dibaca ini. Saya tidak tahu bacanya. Terima kasih banyak. Kamsia. Ini Homa. Wow. Sudah selesai Om ya? Oke, terima kasih banyak Om Bahar. Wow, sudah selesai saudara. Pemotongan ikan yang dilakukan oleh Om Bahar. Sahabat-sahabat saya di mana saja yang berada, saya akan bergeser ke tempat di mana ada pemotongan. Saya mungkin mundur-mundur sedikit. Saya akan menuju ke mana ya? Ke tempatnya Om Abas. Ke tempatnya Om Abas, di sana ada pemotongan. Kayaknya terlambat sih, tapi enggak apa-apalah. Ya, sahabat-sahabat saya di mana saya berada, ini adalah pintu masuk pasar ikan ya. Masuk pasar ikan, luas sekali. Saya balik dulu. Saya balikan dulu biar sekali-kali kelihatan wajah saya ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Sahabat-sahabat saya di mana saja yang berada. Terima kasih untuk Anda yang sudah nonton dari awal live streaming ini. Dan tentunya saya mengucapkan selamat datang. Selamat datang untuk Anda yang baru saja hadir nonton live streaming ini. Saya berada di Pasar Ikan Jembatan Puri, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Dan masih di seputaran Pasar Ikan ini untuk menyiarkan secara langsung pemotongan ikan yang ada di pasar ini. Baik, sahabat-sahabat saya di mana saja yang berada. Saya akan bergeser ke tempatnya Om Usman. Ke tempatnya Om Abas. Mudah-mudahan di sana ada pemotongan dan rupanya memang ada pemotongan. Walaupun terlambat nih ya. Saya bergeser ke sana, sahabat-sahabat semua. Wow. Sudah selesai rupanya ya. Sudah selesai pemotongannya. Halo, pas-pas ini. Mbak Jilbab hadir. Wow. Ya, kita tunggu saja di sini. Mbak, kopi ya. Kopi.
Ya, sahabat-sahabat saya di mana saja berada? Saya 100-100 ya, sekarang 100-100. Saya berada di tempatnya Om Abas. Mudah-mudahan ikan-ikan segar ini dipotong dan kita pemotongan ikannya ya, sahabat-sahabat semua. Segar. Iya, sahabat-sahabat saya di mana saja berada, masih di tempatnya Om Abas ini ya, masih di tempatnya Om Abas. Kita tunggu, mudah-mudahan ada pemotongan ikan tunas di sini ya. Wah, ini tenanya sudah sih memang. Oke, terima kasih buat Bang Tengku Abas Syah, Tengku Aman Syah. Kita tetap sokong Haji Melariman Official Channel dan semua bangsa di bumi. Sorong, sehat-sehat selalu dan sukses bersama keluarga kamu. Juga di Sorong, amin, mantap. Terima kasih banyak. Doa terbaik juga buat Bang Tengku Abas Syah, Tengku Aman Syah ya. Iya, banyak penjual ikan, ikannya juga mantap-mantap, tapi pembelinya sedikit, saudara-saudara. Kita tunggu saja, mudah-mudahan banyak pembeli baru yang datang dan segera memotong ikan, membeli ikannya. Om, baru? Sudah? Belum ya? Oke, baik. Ya, saya bergeser ke tempatnya Abang Adi, pelan-pelan saja. Nah, di stand Mama Muda 02 ya, ada pemotongan di sana rencananya. Abang Adi. Kita jalannya pelan saja. Ya, mohon ditunggu. Pelan saja. Wow, kembali lagi ke tempat kemarin. Wow, ini potongan hebat lagi di tempat ini ya. Tempat yang sangat fenomenal ini tempatnya. Hampir setiap hari ada pemotongan. Oke guys. Oh sabar katanya. Mantap. Tunggu yang lain bagaimana? Apakah sudah? Oke, mantap. Luar biasa. Wow. Sort.
Wow, ikannya segar banget ya. Segar banget. Ah. Segarnya kebangetan. Ya, sama-sama di mana saja Anda berada, satu ekor ikan tuna ukuran besar baru saja dipotong oleh Ang Adi di Stand Mamamuda 02. Dan seperti biasa setelah ikan tuna ini di slice, selanjutnya akan diiris kecil-kecil sesuai dengan permintaan pelanggan yang saat ini dilakukan oleh Om Usman. Om Usman. Wow, mantap. Wow. Enak kayaknya ya, saya posisi di atas begini. Ya. Terima kasih buat tadi Bang Tengku Abasa, Tengku Amansa. Kemudian ada game at game 95. I'm from Bangladesh. Wow, thank you very much. Bangladesh, thank you for joining with us ya. And please my best regard to everybody in Bangladesh. Thank you very much ya. Dari sekian banyak penonton, yang like baru 7 sahabat-sahabat semua. Wow. Bisa ditambah like-nya, biar menambah algoritma. Wey. Begitu kan kata-katanya? Iya, sementara masih diiris sahabat-sahabat semua. Pengirisan ikan tuna yang tadi sudah dipotong oleh Abang Adi. Pada kesempatan kali ini juga saya sampaikan buat sahabat-sahabat semua yang ingin mengirimkan super chat atau super sticker, boleh silakan. Kami sangat senang hati untuk menerima ya. Dan jangan lupa untuk sahabat-sahabat yang belum bergabung atau join, silakan bergabung atau join di channel ini, channel Ajib Nariman. Ya, seperti biasa saya akan memberikan video khusus untuk Anda semua ya, untuk Anda yang join. Baik, sahabat-sahabat saya di mana saja berada, kita lanjutkan lagi pengirisan ikan tuna segar yang dilakukan oleh Om Usman ya. Bapak ini untuk warung atau untuk warung ya? Wow, warung makan rupanya. Boleh disebutkan nama warungnya Bang? Biar, warung Toraja di mana itu? Wow, warung Toraja di Kabupaten Maibrat ya? Di Maibrat ya? Wow. Ada warung makan Toraja nih di Maibrat buat sahabat-sahabat yang main ke Maibrat. Bisa mencicipi hidangan yang ada di sana karena ikan tuna yang disajikan itu kan seger ini, seger sekali ya. Oke. Terima kasih Pak ya. Ya, kopi saya itu. Di Mirna yang pakai jilbab itu. Mau nah, saya turun terus tapi tidak pernah beli ikan besar. Oke. Selesaikan dulu pengirisan ini, nanti kita lanjutkan dengan gambar yang lain. Mantap.
Jadi antara penjual dan pembeli ada interaksi nih. Halo-halo gitu. Ini namanya warna pekat aja. Tidak kabus nih. Waduh, di sini juga selesai. Rupanya selesai. Ya, sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada, selamat datang untuk Anda yang baru saja hadir nonton live streaming ini. Ini adalah live streaming pemotongan ikan tuna yang dilakukan di Pasar Ikan, Jembatan Puri, Kota Sorong, Papua Barat Daya ya. Kita masih menunggu lagi pemotongan ikan berikutnya. Nah, ini rupanya sudah ada pelanggan, mudah-mudahan laku terjual, saudara-saudara. Oke. Dari Leni Batara, halo Bang Ajib. Terima kasih banyak, Leni Batara. Pasti Anda dari Toraja ini ya. Ini kebetulan, sabar Pak Ji. Wow, ada lagi nih ikan tuna sedang. Lanjut Pak Ji. Wow. Ya, sahabat-sahabat saya di mana saja berada, lanjut lagi. Pemotongan ikan tuna ukuran sedang yang dilakukan oleh Haji Zakir. Wow. Haji langsung diiris kah? Iya. Oh, mantap. Sudah selesai rupanya. Makasih Pak Ji. Oke. Berapa menit nih? 40 menit ya. Iya, sahabat-sahabat saya di mana saja berada. Sudah 40 menit saya live dan masih tetap setia. Terima kasih banyak sahabat-sahabat semua yang masih nonton live streaming ini ya. Ada pemotongan berikutnya yang dilakukan oleh Abang Adi sahabat semua. Dua ekor ya. Dua ekor ikan tuna sedang. Wow. Waduh. Terlambat baliknya kamera ini. Tidak apa-apa.
Ya, terima kasih buat Lenny Batara. Terima kasih banyak ya. Wow. Sudah nonton dan berkomentar. Ini adalah pemotongan ikan baby tuna yang dilakukan oleh Abang Adi di stand Mama Muda 02, Pasar Ikan, Jembatan Buri, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Untuk sahabat-sahabat yang ada di Kota Sorong, jangan lupa ya, OTW ke Aimas sebentar, ada acara besar, acara Pesta Rakyat, ulang tahun Provinsi Papua Barat Daya yang pertama ya. Wah, mantap, ada coklat kalau nggak salah itu. Nanti saya juga main ke sana sahabat semua. Kalau ada kesempatan saya akan live di acara itu, ya. Tapi kalau nggak ada kesempatan ya, mohon maaf, saya tonton saja. Oke, Bang Adi, mantap. Baik, Bang Adi, terima kasih banyak. Saya akan bergeser ke sana ya. Saya akan bergeser ke sana, sahabat semua. Bapak, terima kasih banyak. Saya akan live di sebelah sana. Abang Dandi. Wow. Abang Dandi akan potong ikan ini. Saya bergeser ke tempatnya Abang Dandi. Ini ada ikan besar. Masih berdiri tegap. Baik, sahabat-sahabat saya di mana saja berada, kita tonton kembali pemotongan ikan tuna segar yang akan dilakukan oleh Abang Dandi ya. Ini Abang Dandi sudah siap dengan celemeknya. Wow, ternyata ikan barakuda duluan ini ya. Ikan barakuda duluan ya. Tanpa basa-basi, Bang. Langsung. Iya, oke, enggak apa-apa. Iya, sahabat-sahabat saya di mana saja berada? Saya berada di meja puma ya. Puma itu bukan puma yang itu, sahabat semua ya. Ini puma Putra Maros. Oke. Potong ikan barakuda. Barakuda ya. Bang, oke, saya geser ke sini aja biar tidak mengganggu aktivitas para helper ya. Wow. Waalaikumsalam, amin, terima kasih banyak. Wah, ini dia nih. Pilih yang besar, pilih yang besar. Semua besar, semua segar. Wow. Oke, Bang Nadi, mantap. Go ahead, mantap. Oke, bagi Jo. Mantap. Iya, sahabat-sahabat saya di mana saja berada. Abang Nadi kali ini memotong satu ekor ikan baby tuna segar sekali. Nah, dilakukan di meja puma ini ya, meja Putra Maros ya. Mantap. Nah, ini diiris kecil-kecil ini ya kayaknya begitu ya. Terima kasih buat Bang Amin Hamidi. Kalau di sana ikan dimasak apa saja, Bang Ajib? Ini berkali-kali saya jelaskan sama sahabat-sahabat semua. Kalau yang saya lihat selama ini di warung rata-rata itu ikan saus ya. Ikan saus baik di nasi kuning maupun di warung-warung nasi ikan, nah biasanya ikan saus. Nah, jadi ikan itu digoreng, kemudian setelah itu baru dibumbuin, ya di saus lah. Ada juga ikan di kari ya, atau di kuah. Ya. Itu enak juga. Biasanya untuk papeda, untuk makan dengan papeda, enak itu. Nah, ada yang dibakar juga, dibakar rica,
dibakar dengan cabai yang super mantap. Ada juga direbus, ada yang direbus. Biasanya direbus itu biasanya untuk dibuat dikukus ya, dikukus dulu. Biasanya dibuat abon ya, dikukus. Tapi yang paling sering saya lihat adalah ikan di saus ya. Kecuali untuk papeda biasanya di ikan kuah. Begitu sahabatku. Oke, terima kasih banyak Bang Amin Hamidi. Terima kasih banyak sudah nonton ya. Sudah nonton live streaming ini. Sangat cepat. Santai saja bang. Ada tambahan lagi. Satu lagi. Wow. Ini dia nih. Apakah saya harus maju? Oke, memasuki acara pengirisan. Ya, terima kasih buat sahabat-sahabat semua yang masih setia nonton live streaming ini dari awal sampai saat ini. Dan tentunya saya mengucapkan selamat datang. Selamat datang untuk Anda yang baru saja hadir nonton live streaming ini ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan semuanya sehat-sehat. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat sahabat semua ya, bisa nonton live streaming ini sampai selesai. Kami informasikan kembali buat sahabat-sahabat semua yang baru hadir, saya berada di Pasar Ikan, Jembatan Purta Sorong, Papua Barat Daya. Nah, ini menyiarkan kegiatan atau apa saja yang ada di pasar ini, terutama pemotongan ikan ya. Dan ikan yang banyak dipotong adalah rata-rata ikan tuna, sahabat-sahabat semua. Jadi ini adalah live streaming pemotongan ikan tuna yang dilakukan di Pakikan, Jembatan Puri Kota Sorong, Papua Barat Daya. Langsung potong-potong. Om Abas sebelah sana. Om Abas. Oke, deal. Oke abangku, ini pakai gaya youtuber yang sana ini, pakai abangku. Oke guys, sementara saya masih standby di sini, tunggu, mudah-mudahan ada pemotongan lagi di sebelah sana. Sebenarnya ada pemotongan di tempatnya Dayang Rapi, cuma tempatnya tidak memungkinkan untuk saya menaruh kamera di sebelah sana, jadi saya di sini saja dulu sahabat-sahabat semua. Kita tunggu ikan raksasa ini dipotong ini. Ikan ini masih tetap standby di sini menunggu jodohnya ya.
Dari Bang Rozak kan, enak ikan tuna manis. Ya benar sekali Bang, ikan tuna itu enak ya. Enak sekali ya. Saya akan coba pindah ke tempatnya ini ya, ke tempatnya Jeng Rapi, mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan bisa ya. Kalau nggak bisa ya saya balik lagi ke Om Abas. Halo. Halo Pak Polisi. Sahabat-sahabat saya ini, ada jawir-jawir saya dari belakang ini. Ada Pak Polisi, ada Pak Tentara. Kayaknya saya standby di sini aja. Wow, Abang Dani pindah ke sebelah sana. Oke deh. Kita tonton dari jauh saja ya, Abang Dani potong ikan. Tonton Om Abas nih ya. Om Abas kali ini yang memotong, sahabat semua. Ini yang punya tempat Om Abas sebenarnya ya. Yang punya tempat Om Abas, mejanya meja Puma, singkatan dari Putra Maros. Wow. Ini motong ikan lurus dengan saya. Oh, rupanya tidak diiris ini ya, hanya di silis saja. Oh, diiris. Wow, diiris ternyata. Lekmat Parjo, selamat pagi Bang, tetap semangat. Terima kasih banyak Lekmat Parjo di Sukoharjo ya. Di Sukoharjo. Terima kasih banyak sudah bergabung lagi nih. Setelah satu jam ini sahabat-sahabat semua. Setelah satu jam, terima kasih banyak Lekmat Parjo. Lekmat Parjo. Salam hormat buat semuanya yang ada di sana ya. Masih bersama Om Abas sini. Potong ikan baby tuna. Segar. Oke, kita tunggu lagi. Mudah-mudahan ikan raksasa ini laku terjual. Om Abas. Bagaimana ada 500 orang nonton, masa saya mau closing, kan kasihan kan, bukan kasihan sih. Apa sih? Iya, sama-sama saya di mana saja anda berada, saya masih di mejanya Om Abas ya, di meja Puma ya, Putra Maros ya, di Pasar Ikan Jembatan Kuri Kota Sorong Papua Barat Daya. Di kejauhan ada Abang Dandi sedang potong bagian kepala nih. Tapi karena terlalu jauh jadi mungkin gambarnya kurang jelas ya. Kita tunggu saja di meja ini. Mudah-mudahan ikan raksasa yang besar ini laku terjual. Yang rapi. Oh. Mantap. Kena sedikit, kena sedikit. Tidak apa-apa, kena sedikit. Kena cuma ke sini kelihatan yang rapi punya kumis saja. Terima kasih buat siapa ini? DTS Arkes Pekalongan hadir, Bang. Wow, Pekalongan. Terima kasih hadir Pekalongan. Wow.
Saya dulu masih kecil sekali pernah ke Pekalongan ya. Kecil sekali. Ya, salam hormat buat semuanya yang ada di Pekalongan, kota batik yang paling andalan di Jawa Tengah ini. Andalan sekali Pekalongan. Salam hormat semuanya ya. Waduh, waduh. Kasih tahu teman-teman yang lain, Bang. Bang DTS Orkes ya. Ada orang Pemalang punya channel YouTube namanya Ajib Nariman. Terima kasih banyak. Yang sekarang tinggal di Papua ya. Terima kasih, terima kasih. Salam hormat buat semuanya yang ada di Pekalongan, sahabat-sahabat semua. Salam hormat buat keluarga saya yang ada di Pekalongan, keluarga saya yang ada di Pemalang ya. Di Petarukan, Pemalang, mana lagi? Tegal, Selawi, semuanya yang ada di sana. Terima kasih banyak. Oke, kemudian ada Bang Amir Sayu. Salam Bang Ajib, lama tak join, salam dari Pahang. Wow, Pahang, iyo lama ini. Selama ini Amir Sayu, terima kasih akhirnya join lagi. Salam hormat buat semuanya yang ada di Pahang ya. Wow, 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 wow. Thank you very much. Dari Novia Angga Pratmita. Salam Bang Klaten. Wow, Klaten, terima kasih banyak Klaten. Sudah hadir ya. Mbak Novia Angga Pratima ya. Ya, salam hormat buat semuanya yang ada di Klaten ya. Oke, kemudian dari siapa? Adriana Medina. Sudah lama tak join. Ya, Adriana Medina. Terima kasih banyak sudah hadir kembali. Nama abang apa? Abang Duduk Manis. Ini bingung saya jawabnya ya. Nama saya sesuai dengan nama channel ya. Nama saya sesuai dengan nama channel Ajib Nariman. Abang Duduk Manis. Saya di sini. Terima kasih banyak Adriana Medina sudah hadir. Kemudian DTS Orkes. Orkes apa Orkes ini? DTS Orkes apa Orkes gitu ya? DTS Orkes, aduh mata saya sudah kotok ini ya. DTS Orkes, oh Pemalang Bang asalnya, iya saya asalnya Pemalang. Lahir di Pemalang, besar di Malang, tua di Sorong. Itulah kura-kura ninja. Terima kasih banyak buat DTS, mudah-mudahan mana, DTS Orkes ya. Orkes, kalau Orkes ini Orkes apa Bang? Orkes Melayu atau Orkes Ndangdut? Anyway, terima kasih banyak buat sahabat-sahabat semua yang masih setia nonton live streaming ini. Saya masih berada di Pasar Ikan, Jembatan Puri, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Dan masih menunggu sahabat-sahabat semua. Masih menunggu, mudah-mudahan di depan saya ini ikan-ikannya laku terjual dan kita akan nonton sama-sama pemotongan ikannya. Sebelah sana ada pemotongan, saya coba geser ke sana, mudah-mudahan bisa ya. Oke, okay. Di tempatnya Om Daeng Rabi. Di tempatnya Daeng Rabi. Dari banyak ikan tadi di sini, sekarang tinggal beberapa ekor aja. Mudah-mudahan hari Sabtu ini, di akhir pekan ini, semua laku terjual sehingga semua bahagia ya. Semua bahagia, pembeli bahagia, penjual juga bahagia. Wow, kita masih tunggu lagi. Oh, Abang Nani itu tidak dipotong, Bang. Buang insang saja, Bu. Mantap. Habis ora popo wis. Sing penting dibeli. Iya, sama saya di mana saja berada. Satu ekor ini hanya dibuang insangnya sama Abang Dandi ya. Oke, dari Bang DTS Orkes Dangdut Bang, cuma sekarang buat ngevlog Bang. Oh siap, nggak apa-apa, nanti saya monitor ya. Terima kasih banyak, mohon maaf. Ini lagi live, jadi saya nggak bisa monitor DTS Orkes ya. Orkes Dangdut dari Pekalongan ya. Oh, mantap. Nggak apa-apa Bang, main-main orkesnya. Di shoot, divideokan, langsung di-upload. Nggak apa-apa. Mantap. Dapat banyak, lumayan.
Oke, sahabat-sahabat saya di mana saja berada. Ini masih menunggu, mudah-mudahan ikan yang besar-besar ini dijual ya. Sebelah sana sudah mulai tutup ini. Kang, Kang, dadah dulu dong. Sedap. Ya, itu ada penjual martabak saudara buat saya. Martabaknya enak, martabak manis. Bukan martabak telur, tapi martabak manis ya. Oke, kita masih menunggu. Cuaca di Sorong saat ini mendung, sahabat-sahabat semua. Mendung ya, cuacanya mendung. Mendung sekali. Mudah-mudahan tidak hujan. Lewat saja. Karena ini rencananya ada acara besar di Sorong ya. Tapi kenapa kok mendung? Mudah-mudahan mendung lewat lah, supaya acara berjalan lancar. Maksudnya, mendung boleh, tapi jangan hujan. Abang Dandi, lanjut lagi ikan baby tuna kecil. Ada baby tuna kecil ya? Apa itu? Mau dipotong-potong kayak ini. Yang berapa? Oke, sip. Lanjut. Ya, kita tonton 3 ekor ikan baby tuna. Nah, akhirnya habis terjual yang ada di meja sebelah sini. Meja sini masih ada 4, 7, 10. Masih ada 15 ekor sebelah sini sama satu ekor ikan raksasa ya. Oh, di sebelah sana ibu, ikan itu apa layar sebelah sana? Oke, mantap. Ya, 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 ya. Nah, di situ, di situ. Wow, ada yang rapi lagi. Di ujung sana ada yang rapi. Wow. Mantap. Ya, ya, betul, betul, betul. Waduh. Oke, oke, oke. Terima kasih banyak Adriana Medina untuk say hello-nya pakai tangan warna pink. Thank you very much Adriana Medina. Thank you for joining with us ya. Kita masih tunggu ikan raksasa mau dipotong ini. Mudah-mudahan benar-benar dipotong. Walaupun hanya di slice ya, yang penting dipotong. Oke. Okay. Kemudian ada masih tetap Adriana Medina. Selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Halo. Dari 500 orang ini, selamat pagi semuanya ya. Adriana Medina, abang, ikan apa ini? Ikan satu boleh, 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 boleh. Silakan datang ke sini ke pasar ikan. Nah. Terima kasih banyak Adriana Medina sudah hadir. Kita tunggu lagi sahabat-sahabat semua.
ikan besar itu. Di kejauhan ada Daeng Rapi ya, Daeng Rapi memotong ikan. Coba saya zoom, mudah-mudahan gambarnya tidak pecah. Kalau gambarnya pecah, yo wish. Oke. Angin ya, sama-sama semua angin. Waduh, anginnya kencang. Wah. Weh. Wah, Daeng Rapi sudah selesai. Makasih Daeng Rapi dari kejauhan. Terima kasih. Tidak apa-apa, biar dari jauh tidak apa-apa. Saya kasih zoom saja, tidak apa-apa. Habis saya ke situ, ini jadi sibuk semua di situ. Saya tidak bisa menempatkan ke kamera saya. Ini saudara, cuacanya di Sorong. Waduh. Dari DTS Orkes, Daeng Rapi apa Bang Kumis? Namanya Daeng Rapi sebenarnya, cuma beliau kumisnya tebal sekali. Jadi kita panggil Kumis. Begitu. Namanya Daeng Rapi sebenarnya, Daeng Rapi ya. Nah, tapi karena kumisnya tebal, ya kita panggil beliau ini adalah Om Kumis. Waduh, mendung. Tapi tidak apa-apa, kita tunggu saja. Mudah-mudahan ikan yang raksasa ini dijual ya. Dipotong ya. Betul-betul dipotong. Baik, kasih buat siapa lagi ini? Adrina Medina. Abang, itu ikan apa? Ini di sini rata-rata yang besar-besar itu ikan tuna ya. Walaupun kecil tetap namanya tuna. Tapi kalau di Sorong disebut dengan ekor kuning. Ekor kuning namanya. Itu ikan tuna nih, ya. Oke. Di sebelah sana itu laut, saudara. Sebelah sana itu laut. Kemudian ada kapal-kapal pesiar sebelah sana. Nanti kalau ada kesempatan saya live di sebelah sana biar bisa mungkin kelihatan kapal-kapal pesiarnya kalau pas lagi sandar ya. Kemudian ada Paulo Gomez from India. Oh, thank you Mr. Paulo Gomez. We are not from India. We are from Indonesia ya. From Indonesia. Thank you very much. So, where are you from Mr. Paulo Gomez? Where are you from? Just tell me where are you from and then I can halo-halo to everyone in your country. Thank you. Kemudian ada Adi Danendra. Bang, itu di mana? Siap, ini di Pasar Ikan Jembatan Puri Kota Sorong Papua Barat Daya. Abang Adi ya. Kita di Pasar Ikan Jembatan Puri Kota Sorong Papua Barat Daya ya. Terima kasih banyak. Dari Aruna Ganes. Siapa ini? Hi bro, good morning. Hi, good morning too. Thank you very much Aruna Ganes. And Salim. Hi, good morning from India. Halo Salim, good morning.
good morning too, ya. Yeah? And please my best regards to everybody in India. Wow. Thank you very much for joining with us. Kemudian ada masih Salim. Is it fish market, sir? Yes, you're right. Yeah, yeah. This is fish market, ya. Yeah? This is fish market. But now now is 9 o'clock in the morning. 9 o'clock in the morning. So the fish market will be closed. Will be closed. Maybe in 1 hour. In 1 hour or 2 hours, they will be closed. But anyway, thank you very much for joining with us. Please my best regards to everybody in India, ya. Mr. Salim, show me big fisher. Okay, wait a minute. Wait a minute, Mr. Salim. Wait a minute. I'm gonna show you a big fish here. They try to sell from this morning, but not sold anymore. No, wait a minute. This is a big one. This is a big one, and the other one, just like this. Okay. Right. But many store already closed. Many store already closed, but now is still this store, ya. Yeah? Kemudian siapa nih? Dari Adi dan Hendra, bang, nanti abang ke laut nggak? Kayaknya enggak, ya. Ini agak gerimis-gerimis sedikit. Nanti kalau ada kesempatan saya, ya, kalau ada kesempatan saya akan ke laut. Bukan ke laut, ke pinggir laut, ke pinggir pantai, maksudnya gitu. Terima kasih Bang Adi dan Hendra. But anyway, thank you very much for Mr. Salim. Wow. Sandes, where are you from? We are from Indonesia, Mr. Sandes. Thank you very much for joining with us, and please my best regards to everybody in your country, ya. Yeah? So where are you from, Mr. Sandes? Your name sounds like India. But anyway, thank you very much for joining with us. Kemudian dari Mr. Salim, nice. Oh yeah, thank you Mr. Salim. Thank you. Besar gila ikan tuh. Ya. Ini lumayan besar ini. 54 kilo ini ikan ini. Ikan tuna ini 54 kilo. Dari Lasel spelling, get the first one before I. Terima kasih banyak. Thank you very much for joining with us. Kemudian ada Jawa Channel. Dari siapa ini? Wow, gitu ya. Salim, is it live fish air? Is it live fish air? Apa ya maksudnya ini? Oh, sorry. Saya yang salah baca. Saya bodoh nih. Is it live fish air? Yes. Yes, sir. Yes. Is it live fish, sir? Oh, not live. It's already dead. This fish already dead, sir. Yeah, they catch maybe they catch yesterday, and then sold today, and then sell today. Yeah. Halo. Terima kasih. Kemudian dari apa ini gambar? Terima kasih banyak dari Jawa Channel. Wow, sudah mengirimkan gambar ini. Dari DTS Orkes, ikan hiu, abang. Bukan, ini bukan hiu, ini ikan tuna ini. Ini ikan tuna sama. Ini besarnya, ini yang besar, ini ikan tuna yang ini mbahnya mungkin, ya. Ini mbahnya ikan tuna. Oh, halo guys, Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa, Ibu. Ini mbahnya. Ini cucunya ini. Ah, ini. Itu loh, Mas. DTS Orkes. Iki apa? Ini Simba. Ini Simba. Lah ini putu. Terima kasih, Bang. Dari Jawa Channel, halo. Hai, terima kasih banyak. Dari Adi dan Hendra, Bang. Itu kayaknya besar banget, gila. Iya, besar ini. 54 kilo ini. Bahkan saya pernah dapat yang lebih besar lagi, ada 68 kilo. Wow, lebih besar lagi, ya. Cuma pada saat itu saya nggak bawa kamera, jadi saya nggak sempat mengabadikan, ya. Nah, kemudian terima kasih banyak anyway buat Bang Adi dan Hendra. Agak gitu-gitu juga. Per kilo berapa, ya?
Untuk saat ini harga tuna saat hari ini ya, itu rata-rata per kilo 35.000. Rata-rata per kilo tinggi. Ya, semua tergantung dari kesepakatan atau dealing antara penjual dan pembeli. Kalau dealnya berapa ya, begitu. Oke, kemudian tapi ini sudah pertanyaannya sama nih, nggak gitu-gitu juga dengan Adi dan Hendra. Pertanyaannya sama, per kilo berapa? Harga per kilonya kisaran 30 sampai 60 ribu per kilo ya. 30 sampai 60 ribu per kilo harganya ya. Dan kalau mau dealnya ya tergantung dari penjual dan pembeli. Terima kasih. Kalau berapa ringgit? Wah, saya tidak tahu. Saya mesti cari ini dulu. Wow, ikan ini akhirnya dipotong, saudara-saudara. Wow. Potongnya di mana, Bang? Tetap di sana? Wow. Subhanallah, alhamdulillah. Akhirnya ikan ini dipotong. Ambul 54 kilo ini. Wow. Wow, 54 kilo akhirnya duduk di meja potong, saudara-saudara. Permisi bapakku. Wow, dari mana saya bisa dapat gambar yang bagus ini? Saya coba cari gambar yang angle yang bagus ya, saudara-saudara. Ya. Mohon bersabar. Wow. Mohon bersabar. Iya, kita live. Silakan. Wow. Kawan, minta maaf kawanku. Oh, 54 kilogram, sahabat-sahabat semua. Wow, luar biasa. Akhirnya, wow, dagingnya segar. Dagingnya segar teralala, saudara-saudara. Wow. Wow, akhirnya.
ikan raksasa ini. Tolong. Ya, terima kasih buat Bang Adi Danendra. Halo Bang Ako, orang Jawa Tengah Indonesia. Bang, ya terima kasih Bang Adi Danendra. Bang, kalau siang panas enggak? Biasanya sih panas, Bang. Cuma hari ini kayaknya matahari masih bersembunyi di balik ini ya. Halo. Halo Pak Polisi. Terima kasih banyak. Bang Adriana dan Mira, Bang kalau sudah tadi ya. Coba Abang try buat video banyak kali, nanti Abang jadi famosa. Terima kasih banyak Adriana Medina. DTS Orkes Iwak Babon iki. Yo, bener. Iwak Babon. Betul. Nah, itu jam 1 jam 20 menit. Tadi dari kemarin tuh lama apa? Jam dong, 2 jam. Kelihatan ya? Apa kelihatan wajah saya? Wow. Iya, sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada, saya akan bergeser ke sebelah sini saja. Kita tunggu. Untuk melanjutkan pembangunan ikan ini. Ya. Nah. Oke. Sambil sebelah sini saja saudara. Mohon maaf, kita live di sini tapi kelihatan. Pak Polisi, terima kasih Pak Polisi. Wow. Ini Om Abbas melayani pembeli yang walk in ya. Ah, tidak apa-apa. Kita tunggu. Begitu selesai kita lanjutkan lagi. Ah, pemotongan ikan yang besarnya beratnya 54 kg ini. Oke, saya baca komen dari sahabat-sahabat semua yang belum sempat terbaca ya tadi karena saya harus menaruh gimbal atau tripod ini lebih tinggi ya, karena ini juga banyak teman-teman yang ngambil gambar untuk konten mereka. Dari siapa tadi terakhir ya? Dari Adi. Kalau perekor yang depan itu berapa Bang? Yang depan yang kecil-kecil itu 100.000 perekornya. Ya. Kalau yang besar ini kalau tidak salah sih harganya 1,9 juta yang besar. Tapi yang kecil tadi, yang kecil-kecil depan itu 100 ribuan. Saat ini lagi murah ikan tuna nih sahabat-sahabat semua ya. Sama. Berapa? 100 ribu. 250. Gimana? Beli di Fadil. Oh, ada di. Ya. Oke, terima kasih banyak. Gak gitu-gitu juga. Kemudian Bang Adi dan Nendra, Bang, ikan hiu ada nggak? Ikan hiu ada, tapi biasanya nggak pernah mampir ke sini ya, nggak pernah mampir ke sini. Ikan hiu biasanya itu di daerah Raja Ampat sana, daerah laut lepas ya, daerah mantap, daerah laut dalam ya. Oke. Kemudian Adriana Medina, besar ya mesti berat. Iya, betul sekali. Besar dan berat ini. Beratnya 54 kilo. Macam mana nak potong? Ya, seperti tadi ya. Seperti tadi potongnya. Potong kepala. Seperti tadi potongnya, gampang saja. Anda sudah nonton ya. Adriana Medina, thank you sudah bergabung. Dari Adi dan Indra, halo Bang, aku orang Jawa Tengah Indonesia. Terima kasih banyak. Salam hormat buat semuanya yang ada di Jawa Tengah. Dari Bang Adi dan Indra, Bang, kalau siang panas enggak? Biasanya panas, saudara. Tapi hari ini kayaknya mendung ya. Ini suara petir sudah mulai menggelegar. Coba Bang try buat video banyak kali, nanti Abang jadi famous. Terima kasih banyak. Silakan Adriana Medina cek di channel YouTube saya. Boleh? Silakan cek di sana, ada sudah ribuan video saya sudah buat. Tapi saya belum famous juga. Terima kasih banyak. Dari Adi dan Abang main FF enggak? Saya tidak main FF. Ya, saya tidak main FF. Terima kasih banyak.
Adi dan Indra, Anda pemain FF player. Mantap berarti ya. Terima kasih banyak sudah bergabung. Dari Antonio Medina, sama-sama Bang Ajib. Banyak ini potong itu. Ya, banyak ikan. Terima kasih banyak. Kemudian masih di siapa lagi nih? Dari Adi dan Indra. Bang, aku masih SD kelas 3. Oh, Bang Adi dan Indra masih SD kelas 3. Oke. Terima kasih banyak sudah bergabung. Nonton ya. Oke. Oke, terima kasih banyak. Baik, sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada. Sementara masih menunggu selesainya ikan yang sebelah sana. Setelah itu baru dilanjutkan dengan ikan yang ikan besar ini, ikan raksasa ini ya. Ikan 54 kg ini. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Ini meja Puma ya, Putra Maros, Om Abbas. Oke, sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia nonton live streaming ini. Dan selamat datang untuk Anda yang baru saja hadir nonton live streaming ini. Kita akan lanjutkan lagi proses pemotongan ikan tuna besar yang dilakukan oleh Om Abbas ya. Angin. Ah, bukan. Acara aja ini. Oh, dari sebelah situ ya. Dari sebelah situ, Saudara. Kayaknya ikannya kecil ya, padahal ini besar sekali. 54 kilo. Wow. Oke. Oke, baik. Mantap. Waduh, petirnya sudah mulai menggelegar. Tandanya mau grimis, ya. Wah. Ini dia. Ikan 54 kg. Ikan tuna besar. Wow. Ya, sambil nonton sahabat-sahabat semua, saya akan bacakan komen dari sahabat-sahabat yang masih setia nonton ini. Dari Adi dan Hendra, terima kasih Bang Adi. Bang, itu gedungnya yang warna biru buat apa? Oh, gedungnya sebelah ini adalah ini apa? Pabrik es ya. Sebelah ini adalah pabrik es. Ya, ini pabrik es. Jadi
es itu sangat dibutuhkan untuk ikan-ikan. Begitu ikan datang, biasanya langsung dikasih es supaya tetap terjaga kesegarannya. Demikian. Terima kasih Bang Adi dan Hendra dari Amirul Gamers. Potong ikan, yo itu sudah. Ini kita lagi potong ikan. Waduh, ada mas penjual. Apa itu? Oh, penjual kompor ya? Oh, alat kompor. Oh, siap, siap, siap. Mantap, mantap, mantap. Oh, nanti kasih tunjuk Bang kalau sudah selesai. Berapa itu? 25.1. Oke, sip, mantap. Oke, ada siapa ini? Dari DTS Orkes. Orkes Dangdut, tempat gak muat tuh Bang. Nah, iya, tempat gak muat. Itu dia. Karena besar ya, karena besar jadi mungkin nanti dipotong ini, mungkin dipotong, mungkin. Ya tergantung dari orangnya sih. Terima kasih banyak. Kemudian ada siapa ini? Masih Adi dan Indra, Bang. Oke, Bang Adi, bagaimana Bang Adi? Mantap. Dari Samira Ferira Sasa. Ai tade dia akul tade noite. Wah. Saya tidak tahu. Oh, Samira Ferira Sasa. I'm sorry, I don't know what are you talking about that you've write down on this comment. I'm sorry, but better if you write down in English, yeah. But anyway, if you come from Brazil, I would like to say obrigado and boa noite. Yeah. Wow. Nah, penonton. Iya, sama-sama saya di mana saja berada. Selamat datang untuk Anda yang baru saja bergabung menonton live streaming pemotongan ikan tuna besar ini. Saat ini saya berada di Pan, Jembatan Puri Kota Sorong, Papua Barat Daya. Dan yang motong ikan ini adalah Om Abbas ya. Om Abbas, mantap. Itu yang gedung biru buat apa? Wah, ini tadi saya sudah jawab, saudara. Bang Adi dan Nendra. Yang gedung biru itu untuk pabrik itu. Untuk pabrik es ya, pabrik es batu. Ya. Pabrik es batu ya. Baik. Yang like baru 11 ini, saudara. Ya, saya informasikan juga buat sahabat-sahabat yang memiliki super chat dan super stiker boleh dikirimkan ke kami untuk ngopi-ngopi ya, untuk sahabat ngopi. Untuk Anda yang ingin bergabung atau join, boleh juga silakan bergabung join dengan menekan tanda gabung dan menyelesaikan persyaratannya. Terima kasih. Wow, ini pemotongannya hampir selesai, tinggal bagian kepalanya ya. Dari siapa nih? P. Pangeran. Selamat pagi sobat. Selamat pagi juga. Dari, terima kasih banyak P. Pangeran. Dari Adriana Medina, mesti mahal kan? Nak jual ikan besar itu. Ya lumayan lah harganya 1.900.000. Gak tahu hari ini harganya berapa. Berapa om? 1.900.000 kan? Atau masih? Atau sudah naik? Kalau gak salah sih harganya 1.900.000 ya. Wow. Akhirnya ikan yang besar, ikan raksasa itu sudah dipotong. Nah itu benar. Bang siapa tadi? Bang Orkes. Bang DTS Orkes ya.
Iya bang, itu dipotong-potong bang. Tetap dipotong-potong agar bisa masuk ke dalam box gitu ya, dalam apa, styrofoam putih itu. Wah, bagaimana nih? Kita mau kayak masih di hujan gini? Sore lagi. Sore ya. Ya ini seperti itu. Ada pertunjukan, musik, lagu, nari. Kita bisa nari-nari di sana. Anda bisa mengekspresikan apapun, karena di sini itu tempat yang luas. Pakai itu yang kartunnya dia itu. Oke, akhirnya sudah selesai. Wow. Terima kasih banyak. Dari Adriana Medina, abang orang Indonesia ya? Saya orang Malaysia. Iya benar, saya orang Indonesia. Terima kasih Malaysia sudah nonton. Terima kasih banyak. Salam buat semua sahabat-sahabat yang ada di Malaysia ya. Kemudian, DTS Orkes, Bang Ajib dapat bagian yang apa nih? Saya dapat bagian terima kasihnya. Terima kasih sudah bergabung sahabat-sahabat semua. Sudah bergabung nonton live streaming ini ya. Terima kasih banyak. Dari Adi Danendra, Bang, di sana dingin nggak? Di sini tidak terlalu dingin. Oke, sahabat-sahabat saya di mana saja berada, kita lanjutkan lagi pemotongan bagian kepalanya. Kepalanya besar sekali nih. Wow, besar banget. Awas. Wow. Hey, halo. Pak, saya tahan begini baru. Ya ampun, kepala saya besar ini. Sudah hujan turun? Sudah turun hujan? Belum. Oke, tinggal rahang. Wow, terbaik memang. Terbaik memang, Mumabas. Oke, habis. Kurang puas ini. Oke, sahabat-sahabat saya di mana saja berada. Wow, sudah selesai nih pemotongan ikannya ini. Dan masih menunggu ini ikan-ikan segar ini ya. Ikan-ikan yang di sini masih ada. Masih ada ikan-ikan segar di sini. Wow. Jauh sekali ya. Tadi ikan raksasa ini kan cucunya ini ya. Oke, mantap. Wow.
Wow. Mantap jiwa. Oke, sudah selesai sahabat-sahabat semua pemotongan ikannya. Dan ini sudah mendung juga. Halo saudara, memang sahabat-sahabat saya yang ada di pantai ini ya. Tadi yang puter yang saya. Oke. Ya, saya masih tola-tole seperti biasa. Mencari. Siapa tahu ada yang potong lagi nih. Baik, sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang masih nonton streaming ini. Saya masih bergeser ke sebelah sana, mudah-mudahan ada pemotongan ya. Wow. Halo, Maco. Ya, ini juragan saya ini di sini nih. Jarang muncul, tapi ikannya banyak. Maco, makasih. Saya ke sebelah. Ikan yang besar tadi itu ikannya Maco. Baik, sama-sama saya di mana saja berada. Wih, ada ikan besar lagi di sini. Di stand 55. Stand 55 nih. Masih ada ikan besar lagi nih saudara. Kita tunggu mudah-mudahan ikan ini terpotong ya. Ikan yang ada di depan ini. Ini saya kasih tunjuk ikannya ya. Saya kasih tunjuk ikannya. Tindung. Wow. Mantap. Mantap jiwa. Oh, mau dipotong nih ya? Belum ada jodohnya. Oh, jodohnya masih berjalan. Mari bu, yang besar. Kacamata dulu. Wah, cowok ganteng ini. Kalau pakai kacamata lebih ganteng lagi. Wow. Mau lihat wajahmu? Saya balikin ya. Biar orang-orang lihat kamu. Oke, sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada. Ini kacamata sudah beralih ke sebelah ini ya. Ini sulapan. Ini cowok ganteng yang pemilik ikan-ikan segar yang di depan ini. Mudah-mudahan laku bang. Sudah ada jodohnya bang ikannya bang? Sudah ada? Belum ada jodohnya? Sama dengan pemiliknya. Sama dengan pemiliknya, belum ada. Segera, untuk Anda yang ingin punya jodoh orang pasar ikan ini lagi available ya. Baik, terima kasih banyak bang ya. Terima kasih banyak. Bagus kan, keren kan? Wow. Baik, sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada. Kembali ke gambar ikan ya. Kalau gambar saya mungkin, kalau abang Safar mungkin keren ya. Tapi kalau gambar saya ini kurang keren. Jadi kita tunggu berapa menit lagi ya. 10 menit lagi lah. Kalau 10 menit lagi ini nggak ada pemotongan, saya akan closing sahabat-sahabat semua. Oke, di sebelah sana juga ada ikan raksasa juga, ada ikan besar lagi. Di sebelah sini. Sebelah sini masih di tempatnya Abang Safar ini. Di tempatnya Abang Tiar ya. Abang Tiar, gak apa-apa ya. Saya pasang sini ya. Oke, baik. Oke, terima kasih banyak. Dari DTS Orkes. Bang. Dapat ekor juga lumayan tuh bang. Siap. Jadi saya di pasar ini, Ang DTS Orkes, itu pembuat konten ya. Hampir setiap hari saya di sini. Jadi kalau mau dapatkan ikan, sangat mudah. Ikan makan ini. Tapi kadang-kadang ikan terlalu banyak di rumah. Jadi kadang saya mohon maaf ikan masih ada. Iya. Yeah. Ya hasil pengasihan dari saudara-saudara saya ini. Oke, terima kasih Bang DTS Orkes yang ada di yang ada di Pekalongan. Terima kasih banyak. Salam hormat buat semuanya yang ada di Pekalongan. Kemudian Adriana Medina, muka abang handsome. Wah, ini tadi ada dua muka ini. Muka yang mana, yang pakai kacamata atau tidak ini? Kalau yang pakai kacamata tadi, yang baju kuning itu memang handsome dari sananya. Kalau abang, kalau saya, mohon maaf, biasa-biasa aja. Terima kasih banyak Adriana Medina yang ada di Malaysia ya. Ada ikan besar lagi, masih banyak ikan besar tapi karena belum dipotong jadi saya belum mengarah ke sana ya. Mohon bersabar. Kemudian siapa nih? Dari Evan Mode Halal.
tumben ada orang Indonesia. Loh, Anda harus bangga ya, karena memang ada orang Indonesia yang begini. Terima kasih banyak Bang Evan Mode Halal, terima kasih banyak sudah nonton live streaming ini. Terima kasih banyak ya. Saya informasikan buat sahabat-sahabat semua yang baru saja hadir, saya berada di Pasar Ikan Jembatan Puri Kota Sorong, Papua Barat Daya ya. Nah, di provinsi yang ke-38 Indonesia yang hari ini ulang tahun yang pertama ya. Terima kasih buat sahabat-sahabat semua yang masih nonton live streaming ini dari awal sampai saat ini. Kita masih menunggu lagi, mudah-mudahan dalam waktu tadi 10 berarti kurangi 2 ya, 8 menit ke depan ada pemotongan ikan. Langsung saya akan menuju ke tempat pemotongan untuk nonton sama-sama pemotongan ikan itu. Anyway, terima kasih banyak buat sahabat-sahabat semua yang sudah berkomentar ya. Wow, izinkan saya tarik satu batang dulu. Oke, dari DTS Orkes, pamit Bang, persiapan berangkat kerja. Oke, ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bang DTS Orkes yang ada di Pekalongan. Salam dari Pekalongan, salam dari Sorong. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Salam hormat buat semuanya yang ada di Pekalongan. Sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada, bila Anda ada kegiatan yang lain yang lebih penting, boleh tinggalkan live ini ya. Nah, daripada nonton terus, nanti kegiatan lain terganggu. Terima kasih banyak. Untuk ada yang baru saya hadir, terima kasih, selamat datang. Selamat bergabung di live streaming Ajib Nariman. Masih ada
beberapa saat lagi ya. Mudah-mudahan ikan ini laku terjual dan dipotong, kita akan nonton sama-sama pemotongan ikannya ya. Oke, dari Erlan 123, salam Manokwari. Wow, Manokwari kakak, terima kasih kakak sudah bergabung di sini nonton pasar ikan Jembatan Puri Kota Sorong. Terima kasih banyak kakak Erlan 123 yang ada di Manokwari ya. Salam buat semuanya yang ada di Manokwari, yang ada di Wosi, yang ada di mana ya? Pasarkan, yang ada di begitu masuk mana ya? Aduh, pokoknya semua daerah di Manokwari deh. Salam buat, salam hormat buat semuanya. Di Manokwari juga ada channel YouTube saya yang di sana, yang biasa menyiarkan juga potong-potong ikan. Boleh dicek ya, silakan. Terima kasih banyak anyway buat Erlan 123 yang ada di Manokwari. Terima kasih. Ya, untuk Anda yang ingin berkomentar, boleh silakan berkomentar. Saya non-stop baca komen ini. Non-stop baca komen. Terima kasih, terima kasih. Ya, karena keadaan seperti ini ya. Keadaan ini pengunjung sedikit, ikan banyak. Padahal murah ini ikan ya. Tapi yang sebelah sana sudah sebagian habis sih. Sebagian sudah habis. Ini tidak hanya di atas ini, di bawah juga ada. Di bawah ini juga ada ikan juga. Masih ada. Ya. Oke, Bang Erlan 123 kapan lakunya, Bang? Siap, terima kasih banyak Bang Erlan. Ya ini masih nunggu ini, masih nunggu pembelinya ya. Kalau memang pembelinya jadi datang, langsung dipotong. Oh iya, ya benar. Terima kasih banyak Bang Erlan 123. Sudah bergabung di live streaming ini ya. Wow. Udah balik sih. Terima kasih Bang Erlan. Berapa harga ikannya? Harga ikan yang di depan ini kisaran berapa nih? 500 ribuan lah. Sekitar 500 ribuan. Tapi nggak tahu, nanti kalau pas ada penjualnya saya tanyakan langsung. Mas apa? Bang, ini berapa? 450. Sorry Bang Erlan, harganya 450.000 yang di depan ini ya. Harganya 450.000-an. Kalau mau datang langsung, datang ke sini langsung dipotong. Kalau Anda pas kebetulan ke sini ya. Terima kasih. 450 masih bisa nego, saudara-saudara. Ya turun-turun 5.000, 10.000 lah. Thank you.
Oke, kita masih menunggu. Rupanya ada yang dipotong ini di tempatnya Om. Nanti selesai live baru ini. Iya, selesai live baru bisa ya. Oke, sahabat-sahabat saya di mana saja berada. Saya mundur saja dulu. Ini ada ikan tola yang dipotong oleh Om Bakri ya. Oke. Sip, mantap. Kita menuju ke tempatnya Om Bakri. Mau dipotong, Om? Okay, thank you. Iya, sahabat-sahabat saya di mana saja berada. Selamat datang di live streaming Haji Nariman. Terima kasih untuk Anda yang sudah bertahan nonton live streaming ini dari awal sampai saat ini. Dan selamat datang untuk Anda yang baru saja hadir ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Wow, wow, wow. Saya mohon maaf kalau mungkin salah-salah kata ini ngomongnya nih. Karena sudah hampir, sudah 2 jam lebih ini saya live nih ya. Oke, saat ini saya berada di tempatnya Om Bakri. Ada pemotongan ikan salam atau ikan tola ya, di tempat ini ya. Oke. Terima kasih buat Bang Erlan 123, mahal Bang. Iya, memang kelihatannya mahal ya awalnya ya. Nanti kalau tawar-menawar harga pas, jadi oh murah ya. Terima kasih Bang Erlan di Manokwari. Kemudian ada P. Pangeran, Abang di mana itu ikan? Ikan yang mana itu? Ya ikannya ada. Ikan yang tadi sudah dipotong. Terima kasih P. Pangeran. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Baik, sahabat-sahabat saya di mana saja berada, kita tonton saja pemotongan ikan tola yang dilakukan oleh Om Bakri. Ayo nanti kalau begini agak kesini sedikit biar kelihatannya. Udah kelihatan nih Bu Ayu. Tolanya ini.
sama lagi. Dua sepuluh. Oke, okay, dari Bang Anjay Slebeo. Salam dari Gorontalo, Bang. Terima kasih banyak Gorontalo. Wow. Tempatnya Abang Norman Kamaru ya. Terima kasih banyak Gorontalo. Salam hormat buat semuanya yang ada di Gorontalo. Mudah-mudahan di akhir pekan ini semuanya sehat-sehat, semuanya bisa beraktivitas dan semuanya bahagia. Terima kasih banyak. Salam hormat buat semuanya ya, sekali lagi buat sahabat-sahabat yang ada di Gorontalo. Oke. Okay. Saat ini adalah pemotongan ikan tola atau ikan salam atau bahasa Inggrisnya adalah high fish. High. Yang dilakukan oleh Om Bakri di Pasar Ikan, Jembatan Puri, Kota Sorong, Papua Barat Daya ya. Terima kasih banyak. Kemudian thank you very much from Mr. Evaristo Santiago Hernandez. Me puedes decir que pescado es por favor. But anyway, terima kasih banyak. Actually, I don't know what are you talking about that you write down on this comment. But anyway, thank you very much for joining with us. Obrigado. And I have to say, buah noite ya. Buah noite. Om, darahnya ngencrot. Darahnya ngencrot ke muka saya. Bisa aja nih, Om Bakri. Oke, baik, sahabat-sahabat saya dimana saja anda berada. Sudah selesai ini rupanya ya. Dan pemotongan juga kayak aduh. Baik, ini penjual ikan masih banyak. Ikannya juga masih banyak. Ibu Ayu, terima kasih banyak Ibu Ayu. Makasih banyak. Om Bakri, terima kasih banyak Om Bakri. Wow. Sudah selesai ini. Wow, ikan masih ada beberapa ikan banyak juga. Los-los juga masih kemudian pembelinya yang sedikit karena memang mungkin cuacanya ya. Cuacanya mendung dan sudah mulai gerimis ini Saudara. Sudah mulai gerimis. Baik. Rupanya saya harus closing ini ya. Terima kasih banyak buat sahabat-sahabat semua yang masih nonton.
Baik, sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada, dengan berakhirnya pemotongan ikan tola tadi, maka berakhir pula live streaming saya pada kesempatan hari ini di hari Sabtu 9 Desember 2023. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian, dan tentunya saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau gambar dalam live streaming ini yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi besok dalam suasana yang lebih mantap-mantap lagi. Ikan yang besar tadi bisa terpotong besok ya. Kita bisa menonton pemotongan ikan tunanya ya. Jangan lupa tonton terus video-video menarik di channel YouTube Ajib Nariman, baik video panjang, video pendek, maupun live streamingnya. Insya Allah tiap hari saya akan live untuk Anda semua ya, pemotongan ikan yang ada di pasar ikan Jembatan Puri Kota Sorong, Papua Barat Daya ini. Dan akhirnya, terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa di live streaming berikutnya.